Pemirsa, Abdul Hafiz, dosen program studi PGMI Fakultas Studi Islam Uniska, berhasil membawa kelompok 57 dan kelompok 58 meraih penghargaan sebagai kelompok kerjasama dan sinergitas terbaik, serta kelompok program bermanfaat dalam program KKN Tematik Uniska 2022. Upaya menanamkan jiwa sosial pada jati diri setiap mahasiswa, itulah yang dilakukan saat kegiatan kuliah kerja nyata. Berikut penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kehidupan bermasyarakat. Inilah yang ditanamkan salah satu dosen pembimbing lapangan KKN Tematik Uniska 2022, Abdul Hafiz, yang juga terpilih sebagai DPL terbaik setelah pengumuman penutupan KKN Kamis kemarin di Kecamatan Beruntung Baru. Tak hanya itu, Abdul Hafiz juga berhasil membawa kelompok 57 dan kelompok 58 meraih penghargaan sebagai kelompok kerjasama dan sinergitas terbaik serta kelompok program bermanfaat. Program kerja 57 dan 58 ini merupakan program kerja yang dinilai cukup banyak sekali dan sangat tujuannya juga kepada masyarakat luas di Masjidil Selatan sendiri. Yang pertama adalah kegiatan pembuatan titian jembatan, kemudian gotong royong bersama warga, masyarakat, dan juga guru-guru di SDN untuk mengambil tanah di sungai yang diletakkan ke lapangan. Ini sebuah prestasi yang besar. Kenapa? Karena bukan hanya mahasiswa yang bekerja, tetapi melibatkan masyarakat dan guru-guru itu yang luar biasa. Yang kemungkinan dinilai plus dari teman-teman yang lain. Mahasiswa kita ini tidak diragukan lagi jiwa sosialnya. Sehingga harapannya bukan hanya di KKN saja yang seperti ini begitu ya. Jadi harapannya adalah mereka-mereka mahasiswa yang mau lulus atau yang tidak lulus harus membaur dengan masyarakat gitu ya. Kebetulan saya membimbing 57 dan 58 dan alhamdulillah sekali juga selain dosen pembimbing lapangan terbaik juga dua kelompok yang saya bimbing ini pun terbaik juga. Alhamdulillah luar biasa ini ya. Karenanya kepada para mahasiswa diharapkan terus menumbuhkan jiwa sosial ke depannya. Sementara itu, perwakilan mahasiswa kelompok 57 dan 58 sangat bersyukur karena apa yang menjadi program kerja KKN tematik mereka bisa membuahkan hasil terbaik dan bermanfaat bagi desa yang mereka tempati. Alhamdulillah, berkat dari teman-teman, kita berkolaborasi di lapangan untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat dan inilah hasil yang kita dapat dengan sinergitas terbaik untuk 57 dan kelompok 58 menjadi kelompok dengan program bermanfaat. Kita harapkan ke depannya semoga apa yang kita kerjakan di tempat pengabdian tersebut yaitu di RT 27 Kelurahan Basiri Selatan bisa terus bermanfaat untuk jangka waktu yang lama atau ke depannya. Kemarin itu di antara program tematik kami memberikan pendistribusian seperti tong sampah, alat-alat kebersihan, perlengkapan kamar mandi umum seperti itu, sama renovasi di sana jalan. Kami harap bisa terus bersama berhubungan dengan masyarakat desa dengan baik. Program kerja KKN tersebut meliputi berbagai kegiatan sosial, di antaranya merenovasi musala, pembuatan jalan titian, dan lainnya. Murtasia, Banjar TV.